Ahad, 11 Oktober 2020, Pusat Gerakan Operasi KL telah menerima panggilan kebakaran rumah teres di alamat nombor 22 Jalan Helang, Belalang 2, Kepong, Baru, Kuala Lumpur. Dan tindakan seterusnya, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur telah menghantar Balai Bomba dan Penyelamat Jinjang dan Balai Bomba Bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sentul, Balai Bomba dan Penyelamat Hantuah dan Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas ke lokasi kejadian dengan kekuatan anggota seramai 35 orang. Setibanya kita di lokasi kejadian, kita dapati bermakna berlakunya kebakaran rumah teres. Dan kita dapat maklumat ada mangsa telah terperangkap di dalam rumah tersebut. Dan tindakan operasi kita telah membuat kerja-kerja pemadaman secara ofensif dan untuk mencari mangsa itu. Dan seterusnya kita telah menjumpai mangsa berada di ruang tamu. Mangsa yang terlibat adalah seorang warga negara Malaysia berumur 74 tahun dan berbangsa Cina. Difahamkan mangsa yang terlibat mengalami penyakit strok lah. Dan seterusnya kita telah serahkan mangsa ke pihak polis untuk tindakan selanjutnya.